Wilfridus Tanaus Finit merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Ekonomi Manajemen. Ia menempuh pendidikan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur. Wilfridus berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Dia mengaku tak bisa belajar online karena terkendala perangkat. Wilfridus terpaksa tidak mengikuti kuliah online. Pasalnya, dia tidak memiliki HP untuk belajar online. Setelah beberapa kali Wilfridus tidak mengikuti kuliah online, teman-temannya pun memiliki ide untuk mengumpulkan uang. Hasil patungan tersebut, kemudian dibelikan HP untuk Wilfridus. Teman-temanku sangat memperhatikanku, ketika bapak atau ibu dosen menjalankan kuliah online saya selalu tidak ikut serta dalam kuliah online tersebut, ucapnya. Hingga dipanggil bapak ibu dosen terus, tambahnya. Mahasiswa berusia 22 tahun ini mengungkapkan, dirinya selalu menanyakan tugas kepada temannya ketika di kampus. Kalau ada bapak atau ibu dosen yang melakukan kuliah tatap muka saya ikut, kalau tidak melakukan kuliah tatap muka atau kuliah online saya tidak ikut, ungkapnya. Kini, setelah teman-temannya membantu membelikan HP, Wilfridus dapat belajar online. Sehingga, nantinya ia bisa mengikuti perkuliahan online lagi.